Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, jumpa lagi di RB Channel. Hari ini kita akan membahas uslub bahasa Arab yang ke-28, yaitu bagaimana caranya kita mengatakan dari mana dalam bahasa Arab. Bagaimana caranya kita mengatakan dari mana dalam bahasa Arab? Dari mana bahasa Arabnya adalah min aina. Min aina. Supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah min aina alimta annani maridun. Kita ulangi sekali lagi. Min aina alimta annani maridun. Artinya adalah, dari mana kamu tahu kalau aku sakit? Dari mana kamu tahu kalau aku sakit? Uslub berikutnya adalah min aina arafta unwani wa raqmi. Kita ulangi sekali lagi. Min aina arafta unwani wa raqmi. Artinya adalah, dari mana kamu tahu alamat dan nomor teleponku? Dari mana kamu tahu alamat dan nomor teleponku? Uslub yang terakhir adalah anta minna wala yahummuna min aina ji'ta. Kita ulangi sekali lagi. Anta minna wala yahummuna min aina ji'ta. Artinya adalah, kamu bagian dari kami dan kami tidak peduli dari mana asalmu. Kamu bagian dari kami dan kami tidak peduli dari mana asalmu. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana caranya kita mengatakan dari mana dalam bahasa Arab. Dari mana bahasa Arabnya adalah min aina. Setelah itu tinggal kita sambungkan dengan kalimat yang ingin kita katakan. Cukup sekian dulu videonya hari ini teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.